menjadi surprise buat Pak Kadir dan juga Ajis? Silakan. Dulu kali-kali pesen gak jadi ya. Pesen apa? Ada orang pesen gak apa kuburan gak jadi. Pak, maaf Pak, dengan Pak Wibowo. Wibowo. Dan Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Ini surprise-nya yang mana nih? Ini temennya Mas Kadir. Mas Kadir. Saya bukan temennya Cis. Kalau bukan temennya ngapain kemarin? Siapa tahu surprise. Oh iya iya iya. Buat Bu Sumiati dulu gimana sama Pak Kadir katanya jual batu akik? Masih inget enggak Pak? Ingat. Ya sekarang tolong dong saya kembali. Bukan yang punya kios di Rawa Bening itu. Iya. Kok tambah gemuk ya Bu ya? Telepon jatuh. Mana? Teleponnya jatuh. Nanti dulu Bu sebentar ya. Jangan di sini Pak. Sana. Nih, nih. Nah, dari dalam Pak, dari dalam. Saya tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Ya. Dulu teman Majis. Teman nama dia. Majis. Ya, karena enggak jadi. Jadi enggak temenan. Oh. Lagi uang DP. Saya pikir ini enggak. Oh, Mas Ajis, ya. Nagi uang DP. Lain kali aja ya. Kalau saya udah di UGD baru ntar. Jangan dong. Ngasih uang. Masa ngasih uang DP kali kuburan. Nah itu nih. Wah sekarang kenceng ini enak. Nih, aduh. Mana Bu? Cincinnya? Nah ini Pak. Eh cincinnya aja jangan sama jari-jarinya. Cincin doang. Ini. Dulu perasaan cincinnya gede segini Bu. Ini kok jadi mengkeret? Blue kapir ini. Mana? Blue kapir. Blue kapir. Blue kapir. Blue kapir, blue kapir. Blue kapir. Masa saya dikatain. Wah, itu Pak, nyedot apa, Pak? Nyedot apa? Oksigen. Oksigen. Oh. Asma, asma. Iya. Sebentar saya cek dulu taruh di mana oksigennya. Taruh di dalam. Sebentar saya lihat dulu ya. Salah bawa, salah bawa. Gimana? Duduk. Duduk. Salah. Ajis. Ini Pak Wibowo udah kesini. Saya mau mengembalikan tanahnya. Yang udah digali. Udah digali. Jadi mau dikasihin lagi ke Mas Ajis. Ada kenangan apa dulu sama Ajis? Banyak banget. Coba apa boleh diceritain. Sih? Saya kadang-kadang sedih. Kenapa? Sama dia ini. Saya pikir dia ini orangnya itu. Sedih. Bu, elus-elus, Bu. Punggungnya, Bu, elus, Bu. Yang mau ke UGD dia. Banyak banget kalau sama Ajis. Dia apa itu, sih kenangannya? Dia itu kalau ngobrol, orang lain lancar. Dia enggak. Oh. Itu yang membuat saya kesel. Oh. Namanya aja Ajis gagap, Pak. Itu yang membuat saya kenang. Setiap hari bikin kesel. Kenapa kesel? Kadang-kadang kalau lagi ada duit, bikin rumah dia. Bagus dong kalau begitu. Gitu. Bagus. Makanya saya mau nagih sama dia. Dulu saya pernah pinjem duit sama dia. Nah, sekarang saya mau nagih. Kan yang pinjem siapa? Bapak. Bapak saya pinjem. Kok bapak yang nagih? Tidak dia tuh. Bukan yang kasih. Kembaliin. Sini, balik. Aku kembaliin. Saya dulu mau pinjem duit. Balin! Eh, kembaliin! Balin! Pak, pinjam nih. Kalau tua dosa gak sih? Dosa! Dosa! Boleh! Oke. Untung saya gak dengar. Coba kalau saya dengar, kalau saya mau... Saya emosi.